Sebagai bentuk dorongan sekaligus memberikan semangat kepada bocah 8 tahun agar semangat bersekolah, pemerintah Kota Palembang memberikan bantuan kursi roda kepada Agung yang tidak bisa berjalan. Angkat dulu. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, mengunjungi kediaman Agung Saputra, bocah 8 tahun di Jalan Abikusno CS, Lorong Putaran, Kecamatan Kertapati, Palembang. Kedatangan Sekretaris Daerah Kota Palembang menindaklanjuti laporan warga bahwa ada bocah berusia 8 tahun kelas 1 SD yang menderita sakit pada kakinya hingga tidak bisa berjalan. Diketahui jika Agung sudah tidak bisa berjalan sejak usia 7 bulan, hingga 8 tahun Agung juga belum bisa berjalan. Dengan harapan kita bahwa Pak Ananda kita Agung ada motivasi dia untuk mengenyam pendidikan dengan bantu kita kursi roda supaya dia bisa sekolah, apalagi keinginan yang kuat dari dia untuk menempuh pendidikan, patut kita berikan apresiasi. Mudah-mudahan ada semangat dia untuk selalu belajar dengan bantuan walaupun sekedar ala kadar ini dari kita untuk dia melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Apabila butuh pengawatan yang dari Tentunya kalau dari sisi kesehatan yang bersangkutan saya lihat sehat ya. Nanti kita lihat kalau pun dari orang tuanya punya ada penanganan di bidang medis ya, segera saya akan minta dinas kesehatan untuk cek yang bersangkutan, tetapi kondisinya setelah saya lihat kondisinya alhamdulillah syukur sehat walafiat. Sementara itu orang tua Agung yakni Deni Susidar menyambut baik dan mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PBTV mengabarkan. Fajar Ramadan segera memberikan cahayanya ke dunia. Ini adalah waktu yang paling dinanti untuk meraih pahala. Yang datang untuk membersihkan jiwa dari segala dosa. Mari kita persiapkan seluruh hati, jiwa, dan raga untuk menyambut bulan suci penuh berkah ini dengan sukacita. Semoga Ramadan ini dapat menempah kita menjadi pribadi yang semakin memiliki akhlak mulia. Kami, jajaran direksi PT Bukit Asam TBK, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita dapat tetap tawakal untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan.